Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, sahabat Nuansa Tani TV. Di video kali ini Nuansa Tani TV akan membahas dua varietas dengan umur genja, yaitu SR-P08 Ultra Genja dan Danumoyo 03. Berikut ulasannya. Padi SR-P08 Ultra Genja memiliki potensi anakan 30 batang per rumpunnya. Padi ini memiliki potensi bulir permalai berkisar antara 180 hingga 210 bulir permalainya. Sedangkan untuk usia panen, padi ini memiliki umur genja, yaitu berkisar antara 65 hingga 70 hari setelah tanam, dengan tinggi tanaman yang tidak terlalu tinggi, yaitu 85 cm. Panjang malai dari padi SR-P08 Ultra Genja memiliki panjang malai 25 cm. Padi ini memiliki batang yang kokoh sehingga relatif tahan terhadap rebah. Sementara untuk rasa dan tekstur nasi, padi ini memiliki rasa dan tekstur nasi enak dan pulen. Padi SR-P08 Ultra Genja memiliki potensi hasil berkisar antara 10 hingga 12 ton per hektarnya. Kedua, Danumoyo 03. Padi Danumoyo 03 merupakan hasil persilangan dari Inpari 32 dan Inpari 33. Padi ini memiliki potensi anakan 20 hingga 35 batang per rumpunnya. Hasil persilangan tersebut menghasilkan padi unggul dengan umur genja berkisar antara 75 hingga 80 hari setelah tanam, padi unggul tersebut sudah dapat dipanen. Padi Danumoyo 03 memiliki tinggi tanaman yang tidak terlalu tinggi, yaitu berkisar antara 95 hingga 100 cm. Padi Danumoyo 03 memiliki potensi bulir permalai berkisar antara 190 hingga 230 bulir permalainya. Padi ini memiliki bentuk gabah besar dan panjang. Padi ini memiliki warna beras bening bersih. Selain itu, padi ini memiliki bentuk daun bendera yang tegak. Padi Danumoyo 03 memiliki karakter daun bendera sempit dan kasar. Sementara untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit, padi ini cukup tahan terhadap hama warang batang coklat. Padi Danumoyo 03 juga tahan terhadap penyakit blas dan hawar daun bakteri. Padi ini juga toleran terhadap kerdil dan asam-asaman. Sementara untuk potensi hasil, padi ini memiliki potensi hasil 8 hingga 10 ton per hektarnya. Itulah perbandingan dari padi SR-P08 Ultra Genja dan Danumoyo 03. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nuansa Tani TV. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop me now.